Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani, nyindekeun ayeuna kasus tilar dunya alatan demam berdarah dengue di Jawa Barat ngaleuwih jumlah kasus dina tahun 2018. Eta hal teh dirong alatan warga wegah uubar ke fasilitas kesehatan tepi ka kategna prak-prakan fogging nalika pandemi COVID-19. Sanajan tepi ka kiwari jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD henteu ngaliwihan tahun 2018, tapi jumlah kasus tilar dunya alatan DBD di Jawa Barat ngaliwihan kasus anu karandapan dina tahun 2018. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani, nyindekeun pihakna keur memejehna ngageuing Dinas Kesehatan Kabupaten Turkota patali jeung ancaman gelombang kedua DBD. Dina nas-nasna, masyarakat dirong wegah uubar ka fasilitas kesehatan nalika pandemi COVID-19. Kukituna, anu katarajang DBD elat ditulungan. Samalah prak-prakan fogging anu biasa na disorang upama aya warga anu katohian positif DBD, kiwari dipahing dilakonan, dumeh masyarakat karereanana narumpi di imahna sewang-sewangan nalika pandemi COVID-19. Seharusnya 2020 tidak termasuk ke dalam siklus 5 tahunan DBD, karena itu sudah dilewati di 2019, di mana kasus di 2019 itu ribuan, ya, puluhan ribu, kemudian yang kematiannya juga di atas 100, kalau nggak salah 105 atau 103 yang meninggal, ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Tetapi di 2020 ini kasusnya bisa dibilang tidak terlalu banyak. Kukituna masyarakat diperdih ngalakonan gerakan keur numpes sayang reungit ngagunakeun program 3N Plus nyaeta nutup tur tanguras tempat panampungan cai tepi ka ngadaur ulang mangpirang barang urut sangkan moal tepi ka jadi tempat nyalangkrungna cai. Budi Hartati, Bandung TV.